bertempat di aula kantor Polsek Tabulahan, Kelurahan Lakahang, Mamasa, Kapolres Mamasa AKBP Arianto menggelar acara silaturahmi Kamtibmas dengan camat, kepala desa, PPK Tabulahan, Panwas Kecamatan, tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat. Dalam kegiatan, Kapolres AKBP Arianto didampingi oleh Kabak Sumda Polres Mamasa dan Kapolsek Tabulahan Ibtu Sarlis. Dalam kesempatan memberikan kata sambutan, Kapolres Mamasa mengajak pada seluruh elemen masyarakat untuk sama-sama menjaga Kamtibmas dan bersinergi dalam mengelola Kamtibmas khususnya di wilayah Kecamatan Tabulahan, Kabupaten Mamasa. Kapolres Mamasa juga menambahkan bahwa Polres Mamasa telah membentuk Satgas Bansos yang mempunyai tugas pengamanan distribusi maupun penegakan hukum. Dan ini adalah merupakan program pemerintah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dari Sulawesi Barat, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.